Banyak fitnah terhadap para ulama nahdiyin, para muharrik nahdiyin, fitnah yang mengatakan bahwa kami-kami ini pembenci habaib katanya. Itu salah besar. Maka terbukti bahwasannya sering kali kita dirauhi oleh para habaib. Dan jika NU dikatakan sebagai organisasi pembenci zuriat Rasul, kita katakan begitu banyak, bahkan sangat banyak zuriat Rasul yang ada di tubuh NU. Betul tidak? Jadi bohong jika ada orang yang mengatakan NU membenci habaib. Bahkan tahun 1983 ketua MUI-nya bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tahun itu. 1983 yang menjadi MUI-nya Asrobi, Aswaja, rasa Wahabi, rada-rada Wahabi lah. Gitu ya. Enggak Wahabi tulen, enggak Aswaja tulen, enggak Asrobi, Aswaja, rasa Wahabi. Nah, tahun 83 zamannya Pak Harto. Yang menjadi ketua MUI-nya orang yang mengatakan bahwa di dunia ini sudah tidak ada lagi habaib, zuriat Rasul katanya. Karena mereka sudah terputus. Ya. Maka pada saat itu habaib belum populer di Indonesia, belum terlalu populer seperti sekarang. Karena sekarang kan medsos luar biasa. Kemudian setelah kapan atau pada saat kapan menjadi populernya bangsa Indonesia, warga Indonesia mengenal para zuriat Rasul yang sangat populer. Sebelumnya juga populer mungkin ya, tapi pada saat itu sempat mendem lagi. Yang akhirnya para habaib sepuh datang ke Gus Dur. Datang ke Gus Dur yang tahu bahwa Gus Dur cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, yang di Indonesia orang muslimnya itu kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki sanad ilmu sampai Mbah Hasyim Asy'ari. Artinya orang yang muhibbin dengan NU. Mayoritas di Indonesia yang Islam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdiyah. Maka para habaib sepuh datang ke Gus Dur, kemudian Gus Dur berkeliling Indonesia tausiah di mana-mana menjelaskan siapa itu habaib-habaib. Maka Gus Dur diantaranya mengutip dari kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadhaili Ahli Baitin Nabi, kitabnya tipis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, memuat 60 hadis. Di antaranya keterangan baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, kullu bani untha yantamuna ila asobatihim ma khala walada Fatimata fa an abuhum wa ana waliyuhum wa ana asobatuhum. Semua anak-anak dari kalangan kaum wanita, maka nasabnya itu kepada ayah dari si anak tersebut, kepada suami dari si wanita itu, suami dari ibunya si anak tersebut, kecuali anak-anaknya Fatimah, maka akulah bapak-bapak moyang mereka, akulah nasab mereka, aku waris mereka, aku wali mereka. Maka khususiah untuk putra-putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, maka nasabnya tetap bersambung binta Fatimah, ya, bin Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun lahir dari Sayyidah Fatimah, tetap nyambung darahnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ini khususiah. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap nasab kekerabatan pada hari kiamat akan terputus kecuali nasabku dan kekerabatanku. Sampai kapan? Sampai pada saatnya Allah mengirimkan kabut-kabut tebal yang beracun yang akan mewafatkan seluruh kaum muslimin. Pada saat itu tidak ada lagi zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang mengatakan saat ini zuriat Rasul sudah tidak ada, bagaimana dengan Imam Mahdi? Sedangkan Imam Mahdi itu kata baginda Rasul adalah bagian dariku, dia adalah zuriatku. Berarti orang yang menyatakan sudah habisnya zuriat Rasul, sudah terputus zuriat Rasul, mereka pun menentang apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Imam Mahdi dan tentang masih tersambungnya keturunan Rasul hingga akhir zaman. Ya. Maka awas, hati-hati. Apalagi kata Mbah Maimun Zubair, hati-hati di Indonesia. Ada habaib yang masyhur, ada yang mastur. Ada yang masyhur artinya dikenal kezuriahannya,
nasabnya ada yang mastur, yang mereka menutup diri dengan gaya berpakaian ala daerah, bahasanya bahasa daerah, namanya pun kadang digunakan nama daerah. Seperti Habib Hussein oleh Abah Lutfi dikasih, tambahi namamu ya, pakai Suryo Dipuro, begitu. Karena masih ada hubungan dengan keraton Jogja Jembib dari pihak wanita dari keraton Jogja. Nah, kalau ayah dan ibunya ya dzurriyah, ayah beliau Abi Abu Bakar bin Yahya itu ya dzurriyah Rasul, ibunya juga sepupunya Abah Lutfi. Jadi ibunya Habib Hussein ini sepupuan dengan Abah Lutfi. Jangan diartikan yang lain ya, sepupu. Oh, berarti satu paha begitu, adik kakak. Bukan gitu. Jadi orang tuanya dari Abah dengan ibunya beliau itu kerabat, adik kakak.